Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ditya, absen 29 kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menggambar lukisan naturalisme karya dua dimensi yang ditulis di atas kanvas yang berjudul Peaceful Night. Nah, sebelum menggambar, mari kita kenal lebih dalam mengenai lukisan yang akan saya buat. Konsep ini adalah pemandangan pohon di malam hari. Alasan saya melukis pohon di malam hari adalah karena menggambarkan ketenangan dan kedamaian. Itu tadi sedikit video proses pembuatan karya seni rupa dua dimensi, dan ini hasil dari lukisan saya yang berjudul Peaceful Night yang beraliran naturalisme. Ini ditulis di atas kanvas berukuran 30x40 cm. Pesan moral bagi semua orang, tiada hasil tanpa usaha, tiada kesuksesan tanpa kerja keras. Kita harus berusaha agar mencapai masa depan yang jelas. Terima kasih semuanya. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.